sama gue di IG69. Dan hari ini teman-teman, kita bakal lanjutin di Football 2023 Mobile-nya ya guys ya. So hari ini teman-teman semua, gue lagi seneng banget ya guys ya. Akhirnya penantian panjang dari zaman PES ya kan. Tidak ada yang namanya Indonesia teman-teman ya. Harus pakai PES ya dulu tuh teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman semua sudah resmi ya, bahkan Indonesia bakalan keluar ya kan. Udah keluar malah ya kan. Udah diadain gitu. Akhirnya konten gua betul pas prediksi yang Piala Asia itu, karena ada Piala Asia bakal ada Indonesia. Ternyata di hari ini dong teman-teman ya, update di 2.1.0 itu akhirnya ada Indonesia, dan gua udah enggak sabar banget. Pokoknya langsung aja kita bakalan gas teman-teman. Let's go. Kita bakalan lihat-lihat, dan gua juga bakalan borong semua pemain Indonesia. Let's go. Oke, so langsung aja teman-teman di sini. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, gue udah ada di dalam gamenya teman-teman semua ya. Langsung saja ya guys ya. Jadi untuk gacha POTW-nya skip dulu ya. Maksudnya ntar gitu bakalan gue gacha. Cuma nanti gitu ya kan. Gue lagi seneng banget nih gitu. Kenapa? Karena ada Indo teman-teman ya. Indo Pride nih, ada Indonesia coy ya kan. Langsung saja kita gas teman-teman ya. Oh my god, dapet program latihan. Ini bagus banget nih buat pemain Indo ya. Karena pemain Indo juga banyak banget yang ini teman-teman ya. Banyak banget yang membutuhkan trainer program kayak gitu ya, program latihan maksudnya ya guys ya. Oke. A few moments later. Kalian bisa lihat di sini. Oh my god, ada. Oh shit. Iya, betul kan? Mana yang bilang ha? Pack brand ambassador Bruno nggak bakalan keluar hari ini ya kan? Lu nggak percaya sama gua itu yang komen-komen, tolong ya kan? Nggak percaya lu. Ah, elah lu. Sesuai prediksi, lagi-lagi sesuai prediksi gua Atki bahwa hari ini feeling gua betul, ya kan? Bruno Fernandes langsung dikeluarin, nggak usah nunggu nanti-nanti, enggak, ya kan? Hari ini, ya kan? Bulan ini, udah pasti, ya kan? Untuk konten selanjutnya mungkin gua borong ya, teman-teman ya. Oke, ada back Barcelona juga. ini sih cuan banget sih, kalau tapi ajer. Langsung aja nggak sih? Nasional, Asia, Indonesia. Lihat guys, lihat anjay, siapa yang nyangka gitu kan hari ini bakalan ada Indonesia teman-teman ya. Oke, langsung sikat semua nggak sih guys? Langsung sikat semua nggak sih? Hah? Gak pandang bulu, langsung sikat. Ini nggak bisa semua gitu ya? Ah, lama coy, lama guys ya. Oke, langsung kita bikin sekuatnya teman-teman ya. Langsung kita bikin sekuatnya, mantep banget sih ini. Oke, Lili Pali udah, terus di sini Arianto, nice. Ada Arianto, ada Elkan Bagot juga ya, nanti ya kita lihat ya teman-teman ya. Untuk real face-nya baru Arhan teman-teman ya, karena Arhan yang mukanya itu ada gitu kan, mini face-nya teman-teman ya, begitu. Buaya, kita kan buaya beli. Pokoknya semuanya. Pokoknya semuanya gua borong teman-teman ya. Gas. gas sih. Nih, lihat. Oke. Oh, seperti itu ya kan. Untuk kartunya biasa aja sih, teman-teman ya, gitu kan. Nih, bener-bener Sintayong efek, guys ya. Gokil Sintayong sih, keren banget sih. Emang timnas kita ini menunjukkan bahwa timnas kita ini lagi sangat-sangat berkembang ya, teman-teman ya. Tuh kan, lagi naik-naiknya gitu. Jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif, teman-teman ya. Gitu guys, makanya kita support terus nih Indo nih ya kan. Udah mulai dilirik nih ya kan, di game aja dilirik gitu ya kan. Mantep. Nih ngomong-ngomong ya, untuk Konami kalau mau beli lisensi Indo, beli aja nggak sih? Belilah ya, belilah teman-teman ya gitu. Suruh Konami beli lisensi Indo guys. Gak ada Egi cok dari tadi ya gak sih? Apa gua nggak lihat guys? Kayaknya nggak ada Egi deh. Oke, langsung aja gas. Yuhu. Alright, let's go. Langsung kita cepet-cepet ya kan. Oke, langsung saja di sini gue pengen ganti user. Terus di sini Dream Team, klubnya itu Asia Nasional ya. Kita cari di sini. Loh, kok nggak ada Indonesia? Mohon maaf. Eh, kok nggak ada Indonya? Ya, kacau nih. Kok nggak ada ya? Kok hilang? Di sini, masa di sini nggak ada lah? Ya guys, nggak ada anjir. Untuk jersinya ya. Ya, jersinya nggak ada guys. Padahal tadi gue lihat ada loh. Kalau lihat di training kok ada ya? Kalau dilihat di training itu ada teman-teman ya. Nih coba ya kalau kita training ya teman-teman ya. Coba nih kalau kita training ya guys ya. Ntar sabar ya. Nih kalau kita training, apakah bisa? Coba kita lihat ya. Harusnya sih ada teman-teman ya. Nih. Ntar, tadi tuh gue begini, terus gue home, terus Asia,
nasional. Ada anjir, gilan jersey-nya enggak ada gitu, sama Malaysia juga enggak ada kan. Aduh, kacau nih. Jadi kita lihat aja dari sini aja nih teman-teman ya. Indonya nih. Oke, ya. Jersey-nya tuh kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk jelasnya karena belum lisensi, teman-teman ya, begitu kan. Jadi masih kayak apa ya namanya? Itu buatan sih, buatannya Konami, teman-teman ya, begitu. Jadi ya memang seperti itulah ya, guys ya. Nah, ini dia Mark Klok. Shoot. Nah, gitu. Langsung aja gua mau susun deh pemainnya, guys. Ya pokoknya beginilah ya. Udah tuh. Anjir, sayang banget gak bisa dipakai gitu kan. Anjir lah. Jersey-nya gak bisa dipakai, guys. Coba komen di kolom komentar gimana cara makainya ya kan. Aduh anjir. Bentar. 1 hour later. Alright, ini dia LB-nya Arhan. Nice, gokil. Nih dari sini deh. Bentar. Wah, IMF-nya kita butuh IMF sih. Nah, kayak gini nih. Kayak gini mantep nih. Oke, terus attacking midfield-nya siapa? Lili Pali, boleh. Boleh Lili Pali langsung sikat. Ini Arianto. Arianto boleh lah. Midfield-nya siapa? Mark Klok. Nice, langsung masuk. Anjir, akhirnya guys ya, inilah impian anak Indonesia yang main e-football gitu kan. Akhirnya ya, Nadeo masuk, gas. Irianto, bentar Irianto ya, kamu di sini dulu deh ya. Substitution dulu, guys. Terus untuk CMF, Kambuaya boleh, Kambuaya, nice. Dimas Derajat, oke lah, masuk dah. Masuk terus di sini, RWF-nya siapa nih? Soalnya mukanya tuh nggak terkenal gitu kan. Mukanya nggak asli, jadinya gue harus klik-klik terus, guys. Irfan Jaya, oke lah. Ya, langsung masuk. Terus di sini, LMF, LMF siapa? Sabdil Ramdhani, masukin kali ya di LMF. Di LWF, nggak apa-apa lah ya. Oke, bentar ya kamu ya. Gue mau Bagot sih. Bagot. Mana sih Bagot? GK-nya ntar dulu, bos. Sabar dulu, bos. Sabar. Masukin dulu ya, pemain-pemain yang ini ya. Oke, Bagot mana sih? Elkan Bagot. Oh, Dewangga. Dewangga ntar ya kan. Kita masukin substitution dulu. Oke. Ini Elkan Bagot. Nah, ini dia. Elkan Bagot. Nice, terus di sini gua mau bakalan coba masukin ke substitution dulu. Di sini siapa ini? Sulaiman, Witan Sulaiman. Oke, nice, Witan masuk. Terus RB-nya siapa nih? RB Ari. Nice, RB-nya. Oke, gokil. Terus di sini harusnya GK ya, satu ya. Harusnya GK nih. Aduh, bentar guys. Oke dah di sini ya. IMF-nya kebanyakan. Oke, okay, nice. Udah dong kayak gini ya kan. Yang nggak masuk Febriansyah, Ferdinand, Abimanyu, Uhiri, sama Bahar. Oke, okay, jadi seperti ini untuk skuad Indonesia gua ya kan guys ya. Sayang banget gak bisa pakai klub atau timnas Indonesia di ininya jersinya ya teman-temannya. Bisanya di latihan doang anjir, kenapa ya? Aduh, yang penting di sini udahlah ya. Ini ya kan, udah Indonesia sebuah gila. Tinggal diracik, tinggal gua main besok ya kan guys. Langsung aja besok, tungguin aja. Mungkin gua bakal upload 2 konten besok ya, sore hari mungkin bakalan pakai timnas, main pakai timnas gitu kan. So guys, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian Indonesia masuk ke e-football? Akhirnya teman-temannya ini dia ya, ya guys ya. Tinggal beli lisensi dari Indonesia aja nih e-football ya kan, Konami-nya gitu. So, please Konami ya, beli lisensi Indonesia biar semua mukanya real face. Dan itu bagus banget sih, bagus banget. Ini aja udah bagus gitu. Dan buat kalian yang ngeluh-ngeluh, bang kok mukanya nggak asli ya, ini bukan lisensi ya. Jadi baru pertama-tama memang kayak gini ya, kita tunggu waktu aja ya kan. Tinggal menunggu waktu aja, pemain-pemain Indonesia bakal dapat real face dan juga mini face yang betul. Baik, 69 pamit. Keep charming, more heart and loving. See you in the next video, bro.